بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan kemarin kita sampai pada pembahasan tahallul yang untuk haji ada dua tahallul. Naam, tahallul awal dan tahallul thani atau tahallul tam. Tahallul awal, akhwan, terwujud ketika seorang yang berhaji melakukan dua amalan di hari nahar, yaitu apa dan apa? Syukran, melempar jamratul aqabah dan namhal, mencukur atau memangkas rambutnya. Kemudian untuk tahallul at-tam atau tahallul thani, itu terwujud, akhwan, ketika telah melakukan dua hal tadi ditambah dengan tawaful ifadah dan sa'i setelahnya apabila sebelum itu belum sa'i. Paham? Karena untuk jamaah haji yang qiran dan ifrad, jika dia sudah sa'i setelah tawaf qudum, maka tidak perlu mengulangi sa'inya lagi setelah tawaf ifadah. Adapun untuk yang haji tamattu, maka tahallul tsani terwujud ya setelah apa? Melempar jamrah aqabah, kemudian mencukur rambut, tawaf ifadah dan sa'i. Paham? Ketika sudah ini semua dilakukan, maka dia telah apa? Telah tahallul secara sempurna. Naam, halal. Semua perkara yang sebelumnya diharamkan dikarenakan ihram. Taib. Tinggal melakukan amalan di hari-hari Mina, yaitu di hari-hari tasyrik. Naam, untuk melempar jumrah di setiap harinya, yang pelemparan tersebut dimulai kapan waktunya? Indaki Ali, untuk pelemparan jumrah pada hari-hari tasyrik setelah matahari tergelincir dan sampai matahari tenggelam. Kemudian boleh, ini waktu yang utama. Kemudian boleh seandainya seorang apa punya uzur atau karena lemah dia mengakhirkan sampai malam hari. Taib. Seseorang yang belum menyembelih hadinya, nah, apakah berpengaruh pada tahallul? Endak Muhammad. Seorang yang belum menyembelih hadi, apakah ini berpengaruh pada tahallulnya sehingga menghalangi dia dari tahallul atau tidak? Hah? Tidak tahu atau tidak? Jawabannya, hah? Taib. Naam. Yaitu tidak berpengaruh pada tahallulnya, ikhwan. Yang penting yang berkaitan dengan tahallul adalah melempar jamrah dan apa? Mencukur. Tayyib, ini untuk tahallul awal, kemudian tahallul tsani, tawaf ifadah dan sa'i bagi yang belum sa'i sebelum itu atau bagi yang tamattu. Tayyib. Kecuali, ikhwan,
pada jenis haji qiran. Seorang yang hajinya haji qiran, kalau kita perhatikan zahir dari sunnah, maka tidak halal sampai menyembelih hadinya. Dan itu yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berarti kesimpulannya, berdasarkan pendapat yang rajih, untuk menyembelih hadi itu berpengaruh pada tahallul bagi yang berhaji. Haji apa? Indak Iqbal, haji qiran. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wal farqu baina tarkir rukni fil haji wa tarkil wajib. Perbedaan antara meninggalkan rukun pada haji dan meninggalkan kewajiban. Kata beliau, anna tarikar rukni la yasihu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifatihi syar'iyyah. Bahwasanya orang yang meninggalkan rukun maka tidak sah di hajinya sampai dia melakukan rukun itu sesuai dengan sifat yang ditetapkan dalam syariat. Wa tarikal wajibi hajjuhu sahih. Sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban maka hajinya sahih. Wa alaihi ithmun wa damun litarkihi, dan atasnya dosa kalau dia menyengaja. Naam, dan membayar dam dikarenakan meninggalkan kewajiban tersebut. Taib. Kenapa? Perhatikan catatan kaki. Li'annahu idha tarakal ihram wa huwa rukun lam yadkhul fin nusuki asalan. Ini kenapa kalau rukun ditinggalkan tidak sah? Naam, dikatakan karena kalau dia meninggalkan ihram yang itu merupakan rukun, maka berarti dia belum masuk ke ibadah haji pada asalnya, sehingga tidak sah, belum masuk, belum niat. Faqulul a'mali ba'dahu ghairu sahihah, sehingga semua amalan-amalan setelah itu tidak sah karena tidak ada niat. Wa kadza al-wuqufu bi Arafah idza tarakahu lam yasihha hajjuh. Demikian pula wukuf di Arafah, seandainya seorang jamaah haji meninggalkannya maka tidak sah hajinya. Lil hadithil mutaqaddim al-hajju Arafah. Nah, berdasarkan hadis masyhur ini. Ai inna ahammal hajji huwal wukufu bi Arafah. Maksudnya itu bagian terpenting dari haji adalah wukuf di Arafah. Amat tawafu wassa'yu fa innahuma la yafutani fa yumkinu idrakuha. Walau tarakahuma bil kulliyah lam yasihha hajjuh. Nah, adapun tawaf dan sa'i, ikhwan, maka keduanya itu tidak luput. Kenapa? Karena mungkin untuk disusulkan. Nah, ini di antara kepemurahan Allah. Yang waktunya betul-betul harus pas. Waktunya itu harus apa? Harus tepat, yaitu apa? Ihram, karena itu harus di miqat. Paham? Ihram harus dari miqat. Kemudian wukuf itu harus di Arafah dan pada hari Arafah, atau kalau telat ya sampai malam Arafah, di malam Arafah. Tapi untuk tawaf ifadah maupun sa'i, ikhwan, ini perkaranya luas. Seandainya sebelum itu belum sa'i sampai tanggal 10, belum sa'i, maka sa'i. Demikian pula tawaf ifadah. Bahkan tawaf ifadah bagi orang yang haid misalnya, sudah apa? Sudah selesai hari tasyrik, dia apa? Masih haid. Tunggu sampai apa? Sampai suci, baru kalau suci dia melakukan tawaf ifadah. Demikian. Makanya dikatakan oleh mu'alik di sini la yafutan, tidak luput. Kenapa? Karena masih bisa disusulkan. Tapi seandainya meninggalkan secara keseluruhan, tidak sah hajinya. Qala amma idza taraka al-wajiba fa hajjuhu sahihun wa alayhi ithmun.
Adapun kalau dia meninggalkan kewajiban, maka hajinya sahih dan atasnya dosa. Waqala al-fuqaha alaihi an yadhbaha jubranan wa huwa syatun yuwazi'uha ala fuqara'il haram. Maka para fuqaha mengatakan bagi orang yang seperti ini melanggar hal yang diwajibkan, yaitu dengan meninggalkan yang diwajibkan, maka apa? Nah, wajib atasnya untuk menyembelih korban jubranan. Nah, untuk apa? Untuk mengganti kewajiban yang ditinggalkan. Ini namanya jabr. Mengganti kewajiban yang ditinggalkan dengan apa? Menyembelih. Bentuknya apa? Yaitu kambing yang disembelih dan dibagikan kepada fuqara yang ada di tanah haram. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man nasiya min nusukihi syai'an falyuhriq daman. Siapa saja yang lupa dari nusuknya, sesuatu dari hal-hal yang wajib dia lupa, maka sembelihlah binatang kurban. Tumpahkanlah darah binatang kurban. Maksudnya suruh menyembelih, berkurban. Akhrajahu Malik wa qala An-Nawawi fil Majmu', rawahu Malik wal Baihaqi wa ghairuhuma bi asanid sahihah 'an Ibnu Abbasin mauqufan la marfu'an. Taib. Dan hadis tersebut ikhwan secara mauquf telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu, dalam riwayat lengkapnya aw tarakahu falyuhriq daman. Dan dam ikhwan maknanya apa? Ad-dam. Ad-dam, nam denda ini. Ad-dam apabila disebutkan di sini di lisan para fuqaha, maksudnya adalah sub'u badanah au sub'u baqarah au wahidatun minan du'an awil ma'is. Sepertujuh dari unta atau sepertujuh dari sapi atau seekor kambing, baik itu na'am domba maupun apa kambing Jawa. Dayib, kambing kacangan, do'an atau ma'is. Kemudian untuk dam ini, labudda fiha min syurutil udhiyah, harus terpenuhi padanya syarat-syarat udhiyah. Makanya harus yakin terpenuhi syarat udhiyah yang paling pokok dari sisi umur. Umurnya harus terpenuhi syarat-syarat udhiyah. Kalau unta itu sudah genap 5 tahun, kalau sapi itu genap 2 tahun, kalau kambing genap 1 tahun. Adapun kalau do'an, domba, maka diberi keringanan kalau sudah genap 6 bulan itu sudah bisa. Demikian pula harus selamat dari aib-aib yang menghalangi keabsahan nam kurban. Dan karena dam yang ditunaikan ini adalah dam jubron, karena dam ada dua ya kawan, dam ada dua jenis. Damu jubron wa damu syukron. Ya, syukron diingat-ingat. Taib. Dam karena jubron itu dam untuk mengganti kewajiban yang ditinggalkan. Baik karena lupa atau sengaja. Cuman bedanya kalau lupa dia tidak berdosa. Adapun kalau sengaja maka dia takif. Berdosa tidak? Sengaja meninggalkan kewajiban? Berdosa. Dan kedua-duanya wajib membayar dam. Dam ini dinamakan apa? Dam jubron. Dari jabr, untuk abang ganti
sesuatu yang tidak ditunaikan. Nah, dam jumran ini dia wajib untuk apa? Untuk dibagi di tanah haram, ikhwan. Taib harus ditunaikan di haram. Nyembelihnya juga di tanah haram. Kemudian disedekahkan ke fuqara haram. Kalau menyembelihnya di luar tanah haram, maka tidak sah. Taib. Jadi ini hukumnya, harus disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada fuqara haram. Adapun dam yang kedua, ikhwan, dam syukran, dam yang ditunaikan sebagai bentuk syukur, itu adalah yang disembelih oleh apa? Oleh haji mutamatti, seorang yang berhaji tamattu dan seorang yang berhaji qiran, sebagai bentuk syukur. Karena apa? Mereka dalam satu safar bisa menunaikan apa? Dua ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, maka penyembelihan yang mereka lakukan itu bukan jabr, tapi sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk ini boleh dia makan dari hadinya. Naam. Tidak dibagi semuanya ke fuqara haram, tidak. Boleh dia bagi, boleh dia bawa pulang. Naam, dagingnya boleh. Baik. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa yukhayyaru man yuridul ihrama baina tamattu'i wa huwa afdal wal qirani wal ifrad. Ini beralih kepada jenis-jenis nusuk haji, ikhwan. Nah, nusuk haji terbagi jadi tiga jenis. Dia diberi pilihan bagi yang mau ihram, antara memilih haji tamattu, itu yang paling utamanya bagi yang belum membawa hadi, dan haji qiran, kemudian yang ketiga haji ifrad. Qala yadullu ala takhyiri bainal ansaki thalatha hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada', qumna min ahli famin'ah tayyib. Faminna man ahalla bi umratin, wa minna man ahalla bi hajjatin wa umrah, wa minna man ahalla bil hajji. Ini dalil yang menunjukkan apa? Pilihan, boleh milih, ikhwan, tidak harus tamattu. Naam, tapi ada pilihan. Dalil yang menunjukkan adanya pilihan, pernyataan Ummul Mukminin ini. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada', di antara kami ada yang ihlalnya dengan umrah. Naam, itu apa berarti? Haji tamattu dulu. Karena apa? Kalau tamattu kan umrah dulu, tapi niatan nanti untuk haji. Nah, sebagian kami ada yang ihlalnya dengan haji dan umrah sekaligus, ini qiran. Dan sebagian di antara kami ada yang ihlalnya haji saja. Qala wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlalnya saat itu naam haji saja. Dan telah kita lewati, memang pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlalnya dengan haji. Kemudian dapat wahyu, datang Jibril memerintahkan apa? Untuk apa?
untuk meniatkan umrah juga. Sehingga hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu haji apa? Indak ya Jabir? Haji qiran. Tayib. Qala fa amma man ahalla bil haji aw jama'a al hajja wal umrah lam yahillu hatta kana yawman nahar. Adapun yang ihlalnya dengan haji atau menggabungkan haji dan umrah, maka mereka tidak halal, ya tidak keluar dari ihramnya sampai pada hari nahar. Tayib. Hadis muttafaqun alaih. Falladhi ahalla bi umratin faqat huwa al-mutamatti'. Li'annahu ya'tamiru nam thumma yahil thumma yahrumu bil hajji thumma yuhrimu bil hajji fil yaumi tsamin. Adapun yang berihlal dengan umrah saja, itulah haji tamattu'. Kenapa? Karena dia umrah terlebih dahulu, kemudian tahallul, kemudian ihram lagi untuk haji di hari tarwiyah. Qala wa dzakara al-mu'allifu anna tamattu'a afdal. Nah, mu'allif menyebutkan bahwasanya haji tamattu' itu yang paling utama. Wa hadha huwa al-mashhuru fi madhhabil Hanabilah. Dan ini yang masyhur di mazhab Hanabilah dan itu memang rajih. Cuman bagi siapa? Bagi yang tidak membawa haji. Dan mayoritas sekuan jamaah haji zaman sekarang kan enggak bawa haji dari tempatnya, ya tidak. Mereka hajinya paling beli di sana, di Mekah. Nah, di tempat. Dan memang haji pada saat ini, ikhwan, juga telah ditentukan. Ditentukan apa? Petugasnya oleh pemerintah Saudi ya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk saat ini. Pengalaman pada 2 tahun yang lalu berarti ya kan. Ketika apa? Syekh Ahmad bin Utsman, beliau biasa sebelum-sebelumnya beliau mencari haji sendiri. Untuk rombongan jamaah beliau dari Yaman. Akan tetapi ternyata sudah ada aturan baru, enggak boleh seperti itu, beliau sempat ditangkap. Padahal Syekh enggak mengetahui aturan tersebut dan memang ya tentunya seorang kalau bisa kan ingin menyembelih sendiri, mengurus hadinya sendiri ya kan, memilih beli sendiri. Cuman sekarang pengurusannya sudah ada apa? Sudah ada bagiannya khusus. Wallahu a'lam, tapi berita yang sampai demikian. Qala Ahmad at-tamattu ahabbu ilayya huwa akhirul amraini min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala law istaqbaltu min amri mastadbartu la sana'tu kama sana'tum. Wa qawluhu li ashabi hillu wa ma ja'a fiha min al hadith. Imam Ahmad mengatakan tamattu itu lebih aku sukai. Kenapa? Karena itu adalah perkara terakhir dari 2 perkara atau 2 perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dari 2 perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu yang dipegang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tayib mengatakan la istaqbaltu min amri mastadbartu la sanatu kama sanatum. Bagaimana ini mengartikan kemarin? Indak ya Ismail? Seandainya aku mengetahui ya semenjak awal apa yang aku ketahui belakangan, maka tentu aku akan melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Karena Nabi awalnya belum mengetahui hal ini, yaitu apa? Tentang tamattu'. Bahkan Nabi kan asalnya beliau hanya apa? Ihramnya dengan haji saja. Sehingga seandainya Nabi mengatakan seandainya aku tahu yang aku ketahui saat ini, seandainya aku mengetahui semenjak awal apa yang aku ketahui belakangan, maka
sungguh aku akan melakukan seperti yang kalian lakukan, yaitu berhaji tamattu. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tahallullah kalian. Ini menunjukkan yang paling utama tamattu bagi yang tidak membawa hadi. Adapun bagi yang membawa hadi sejak awal, maka yang utama adalah qiran sebagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fattamattu huwa an yuhrima bil umrah fi ashril hajji wa yafrugha minha thumma yuhrima bil hajji min amih. Jadi maksud tamattu yaitu seorang berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji dan selesai darinya tahallul, kemudian berihram dengan haji pada tahun itu ketika sudah masuk hari tarwiyah. Wa alaihi damun in lam yakun min hadiril masjidil haram. Dan wajib atasnya untuk membayar hadi apabila dia bukan termasuk apa? Bukan termasuk hadiril masjidil haram. Baik, perhatikan dulu. Fala yahsulu tamattu ila idza makatha fi Makkah aw qariban minha ba'da umratihi allati waqa'at fi ashhuril hajji. Ini tanbih bagus. Nah, yaitu tamattu tidak terwujud kecuali apabila dia tetap tinggal di Makkah atau dekat dengan Makkah setelah umrahnya yang nam dilakukan di bulan-bulan haji. Walam yarji ila ahli, dan tidak pulang ke keluarganya. Ya, tidak pulang dulu ke misalnya orang Indonesia banyak uang, setelah apa tamattu pulang dulu. Nah, ini tidak sah. Dalam artian tidak dikatakan tamattu. Au yusafiru masafata qasrin, atau dia melakukan safar masafah qasr. Misalnya saat itu kemudian ingin jalan-jalan ke Madinah, tidak boleh. Fa amma idza raja'a ila ahlihi aw safara akthar min masafatil qasr fala yakunu mutamatti'an. Adapun apabila dia kembali ke keluarganya atau melakukan safar lebih jauh daripada na'am masafah qasr atau safar mencapai tingkatan qasr, maka apa? Maka dia tidak dikatakan mutamatti'. Ini tanbih bagus. Berarti setelah selesai dari apa? Dari umrahnya, dia tetap tinggal di Mekah menunggu hari tarwiyah. Dan itu biasanya berhaji demikian memang. Karena semenjak awal tujuan utamanya adalah hajinya. Taib. Dan atas orang yang berhaji mutamatti itu dam. Ay alal mutamatti dam. Wa kadza al-qarin idza kana minal affaqi minal affaqiyin. Maksudnya yaitu bagi yang berhaji tamattu wajib membayar dam, demikian pula yang berhaji qarin, yang berhaji qiran. Nah, apabila dia dari affaqiyin, yaitu dari luar apa? Luar nam Masjidil Haram. Nam dari penduduk jauh. Liqaulillahi ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara minal hadi. Yang melakukan tamattu dengan umrah ke haji, maka nam dia wajib menyembelih yang dimudahkan baginya berupa hadi. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Jika tidak mendapati hadi, maka berpuasa 3 hari di hari-hari haji, yaitu berarti di hari tasyrik. Nam dari tasyrik boleh berpuasa bagi haji tamattu yang tidak mendapatkan hadi. Dan sam'ati ayyamin idza raja'tum, 7 hari kalau sudah sampai di tempat kalian sudah pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu jumlahnya 10 sempurnanya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu jika apa? Dia bukan termasuk penduduk tanah haram. Taib. Dan hadiril masjidil haram, nah, taib, ahluhu yaitu penduduk di sana, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa ahsanu ma yuqal inna hadiril masjidil haram hum ahlu Makkah au ahlul haram
Aw man kana min ahli Makkah walau kana fil hil. Aw man kana fil haram walau kana kharij Makkah. Wa hadha aqrabul aqwal. Kata Syekh Utsaimin yang disebut hadir di Masjidil Haram bukan yang hadir di masjid tok, bukan. Tapi mereka adalah penduduk Mekah atau penduduk tanah haram. Taib. Yaitu maksudnya yang tinggal di Mekah, walau yaitu maksudnya dia adalah penduduk Mekah walaupun dia berada di tanah halal misalnya. Atau dia adalah orang yang berada di tanah haram walaupun apa? Walaupun dia tinggalnya di luar Mekah, yang penting di tanah haram. Taib. Ini pendapat yang paling dekat kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dan tidak ada khilaf bahwasanya bagi yang seperti ini hadiril Masjidil Haram, yaitu penduduk tanah haram atau penduduk Mekah, tidak ada khilaf bahwasanya dam mutamattu tidak wajib atas mereka. Karena mansus dalam Al-Qur'an. Sebabnya apa? Di antara hikmah yang disebutkan para ulama, karena mereka ini kan mikotnya kan di Mekah, ya kan? Sehingga tidak ada kesulitan dengan apa? Dengan adanya safar. Sehingga ketika menipatkan haji dan umrah, ya sesuatu yang biasa. Paham? Beda kalau kita dari Indonesia, satu perjalanan dapat haji dan umrah. Ini kan sesuatu yang besar. Karena kalau untuk balik lagi haji tok, kemudian dari Indonesia lagi umroh tok, ini kan sesuatu yang berat. Maka dia mendapatkan kenikmatan yang agung, sehingga sebagai bentuk syukur diperintahkan untuk menyembelih haji. Sedangkan penduduk Mekah, tiap hari umroh juga bisa, ya tidak? Ini maksudnya. Dan untuk haji mereka tidak mendapatkan kesulitan yang besar, karena apa? Karena mikotnya dari Mekah. Kalau untuk haji, mikot ahlul Mekah dari Mekah. Qala walaysa 'alaiha damun in kana min ahli Mekah aw duna masafatil qasri minha. Sehingga apa? Tidak ada dam atas apa? Atas hadiril Masjidil Haram. Apabila dia penduduk atas orang yang berhaji tamattu atau qiran, apabila dia penduduk Mekah atau jaraknya kurang dari jarak safar dari Mekah. Yaitu mudahnya tadi Syekh Ibnu Utsaimin memaknakan penduduk Mekah atau penduduk tanah haram. Qala wal qiran an yuhrima bihima ma'an. Sedangkan qiran itu seorang yang haji berihram sekaligus. Sekaligus meniatkan haji dan umrah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fal qiran huwa an yuhrima bil haji wal umrah jami'an fayakul labbaika umratan wa hajjan. Qiran yaitu dia berihram dengan haji dan umrah sekaligus. Ikhwan mengatakan di awal ketika di miqat mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk berumrah dan berhaji. Sedangkan yang tamattu mengatakan labbaika, labbaika umratan. Untuk kalau lengkap mutamattian. Mutamattian ilal haji. Aw yuhrima bil umrah thumma yadkhulul hajj. Thumma yudkhilul hajj 'alayha qabla syuru'i fi tawafiha. Ini juga masih dikatakan qiran, ikhwan. Yaitu seorang yang berihram dengan umrah, ya awalnya ihramnya dengan umrah saja. Kemudian dia memasukkan niatan untuk berhaji. Boleh masih memasukkan haji sebelum memulai tawaf.
sebelum memulai apa? Tawaf. Baik, maka itu hajinya disebut haji qiran tetap, bukan haji tamattu. Baik, barakallahu fikum. Ini tiga jenis nusuk, nah diingat-ingat perbedaannya. Nasallallahu taufiq wa sadat. Naktubi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.